hujan gimana? Kalau hujan basah dong. Warna apa? Itu? Setelah 3 km, hijau. Ambil jalan. Kayak kok digigit ikan kecil-kecil? Loh? Loh? Lagi ke YouTube channel Naura. Hari ini aku mau ngajak kalian makan di salah satu tempat gitu. Aku juga belum ke sana sih, jadi ini aku pertama kalinya ke sana. So, mari kita lihat sama-sama. Jadi teman-teman, kebetulan tempat makan kita nanti memang di luar area Surabaya. Makanya kita lewat tol. Jadi luar kota dong, Kak? Iya. Dan perjalanannya sekitar 1 jaman ya, kalau iya. Kita lihat ya. Iya. Ya, semoga aja cuacanya bagus ya, Kak. Iya, nggak hujan. Cuman ini agak mendung sih, ya kan? Kalau hujan gimana? Kalau hujan basah dong. Oh, bawa baju enggak? Hah? Bawa baju enggak? Enggak. Hujan-hujan dong. Oke teman-teman, nih aku udah sampai setelah perjalanan 1 jam. Jadi ini aku mau turun dulu dan mari kita masuk ya. Dan jangan lupa pakai masker ya teman-teman. Iya. Kita tetap harus jaga protokol kesehatan. Iya, yuk let's go. Lagi ngasih makan ikan. Oh ya, tadi ini makanan ikannya aku beli di kasir seharga 3.000. Tunggu-tunggu udah datang nih makanannya. Nih ada gurami bakar, ada ikan patin bakar, sambal bakar deh, ada ayam, dan makanan favorit aku adalah udang goreng tepung. Oke, langsung aja kita makan. Thank you.
selesai makan, sekarang aku mau ngasih makan ikan dulu. Much, much, much later. Oke, teman-teman. Nih, aku lagi terapi ikan. Nih, tuh. Kakekku digigit ikan kecil-kecil. Tuh, tuh, lihat. Masukin ya, nih. Iya, digigit. Rasanya? Kayak geli. Sini kayak ada tempat pegang gitu teman-teman tuh. Aku mau nyobain itu deh. Bisa buat rekomendasi kalian. Jangan lupa subscribe.